Penjaga gawangnya adalah Sandi. Pas-pas juga Sandi cukup mendukung dan titik-titik ini kita mengajukan duanya gawangnya sana penjaga gawangnya masing-masing. Hip hop sudah dimulai saudara-saudara dari striker kekuasaan. Pas-pas kontak oleh gulakan dan kita lihat ada drone di sebelah selatan untuk pendekar dalam akan dilakukan oleh Kristen Tongklang sudah dilakukan dengan batu turunnya melanggar tinggi kali ini di Edi oleh sedang pelan dari gerak kiasan tetap kembali lagi tadi untuk mencoba melakukan satu putri di tangan lepas agar saja sosial dari belakang kembali lagi tetap dari kiasan tetap buat saja kembali lagi masih ke dalam persiapan makanya sudah dilakukan tahun tadi dikuasai sepenuhnya satu umpan pendek lepas. Adalah agar pelajar kali sini masih mencoba melakukan satu upaya atau dilakukan langsung drop saja dengan berbahaya. Di oleh banyak agar jauh sekali lambung tinggi balik di blok oleh pemain belakang dari sebelah sana. Pastapan semangat kali, dengan cepat sekali kali ini. Terus udara-udara kanan dari kedua sana bersihkan. Dikawal kawan MLU. Albert yang begitu. Pas! Satu sudahkan dan berbahayakan ke kanan belakang dari sebelah sana. Pas! Aman lagi darah perhanan dari kebiasaan Bastetas terparahkan harus masuk di halal lagi ada bola buat satu sudah kerja cukup membahayakan ke kanan belakang dari sebelah sengkas cepat Albert yang begitu pas aman lagi darah perhanan dari kebiasaan Bastetas terparahkan harus masuk melebar cukup baik umpannya muncul sudah aksa nomor 10 berulang tiga balapan sambil balapan ke belakang saja aksa tadi balik ke depan rumah berpun namun sudah bayu pasar sudah serangan dari polis polis sudah atas melewati pemain belakang saudara apuk cukup tanya berbahaya tak bisa kita berterangan tendangannya lambung tinggi saudara satu serangan yang cukup kencang dilakukan oleh pemain masih mencoba di halal dengan baik oleh pemain belakang dari selesai batas lepas lagi saudara selalap paling garis pasukan cepat lagi-lagi pemain belakang yang cukup kokoh dalam mempertahankan para pertahanannya dari kesebelasan ya balik lagi ada banyak belakang satu serangan yang satu sebelah kanan berbahaya untung saja landas datangnya ke arah gawang ya sudah dilakukan tanya yang dituju masih luar biasa saudara depan lepas lagi dia satu nomor bola yang cukup baik pemain yang kecil dia ini melepas lagi balik lagi serangan balik kosong pas luar biasa iya tengah berbahaya lorong kasih dapat kasih dari orang kosong tendang ke kiri tendang sekali kali ini tendang sekali Ramoja ya tubuh tinggi dan memang sesuai dengan namanya kongkelan sudah suka sekali diaduk
lewat satu sebelah kanan, terus Mercer lagi-lagi digagalkan dengan baik oleh pemain belakang dari Sebastian Persiman. Satu lagi ada bagus, bekas saja kepada penjaga gawang Sandi. Belasan catatan ada adanya tidak waspada tentu di dari belakang satu umpan terobosan lepas yang dituju dan dalam kesempatan sepuluh dari Israel ada Aksai Aksai berbalik berasa tidak berbalik masih berubah 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 Aksai lagi berubah kotak 16 untuk pulang coba melakukan satu kerat langsung berubah berubah dibiarkan saja atas belakangan berubah berubah baik sekali Aksai yang dituju Abentar Manto satu regler yang cukup berincang dalam modulasi kotak dari kesebelasan tersebut kita berubah kali ini berbahaya masih dari perlakanan tinggal kos dibuang saja oleh pemain belakang baru Bastokas nomor punggung 5 ada Owen iya Michael Owen tadi kembali Bastokas nomor serangan gagal satu serangan satu serangan kembali 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 tengah dengan Kaiser Sera berduhan malah iya di tengah luar biasa hasil ini pemain dari kesebelasan Persiban hampir saja menjebol gawang baru Sandi untung saja dan jarak dari bakar petis dan bola 7 meter setelah aturan dari FIFA langsung sayang sekali jauh ada oleh datang lagi kali ini tiga lepas tambah bola datar lagi masih mampu dikuasai dan ditangkap meskipun dengan susah payah bolanya agak licin saudara cukup berbahaya ada tendangan-tendangan kita terlalu ini lepas lagi serangan balik dari kesebelasan Persiban terus di bawah dengan baik oleh pemain lain kebetulan sebelah lagi dua orang lagi tambah langsung kali ini lagi-lagi masih terlalu jauh sudah lompat jauh serangan pemain belakang dari kebiasaan ini mencolokkan langsung ke kebiasaan langsung saja kali ini balik bukan masalah bagi congkak tenangan semacam itu saudara iya pertandingan di babak pertama tanpa terasa sudah selesai pertandingan berjalan saat rukun sebelah dan kita rehat dulu kita tunggu di sebelah utara keduanya bermain sangat luar biasa di babak pertama sehingga skornya masih kacamata 0-0 kita sudah tim oleh sebelah tadi dulu ya bola sudah bergulir keluar ke depan masuk ada lagi ada sebuah pelanggaran terjadinya mutu kualitas pertandingan pada hari ini kali lagi anda yang punya HP Android bisa ketik Tarkam Mania anda akan menyaksikan suara pulang pertandingan pada hari ini ya antara Bastokas dan juga Persiban sendiri serangan balik dari Persiban sektor pelaku yang dibawa oleh pemain belakang masih oh, lewat ke tengah kembali Lepas lagi.
Mari bang, jalan.